Kehadiran akses tol yang memiliki status sebagai jalan bebas hambatan semakin memudahkan pengendara kala berpergian. Namun sampai saat ini masih banyak pengguna mobil yang kerap melewati jalan tol tapi belum paham soal regulasinya. Salah satunya tata tertib melintas di jalan tol adalah soal larangan berputar arah. Seperti video yang baru-baru ini beredar di media sosial, dalam rekaman yang diunggah oleh akun @deskamownersindonesia, terlihat truk kontainer yang memutar balik kendaraannya di tol arah Semarang KM257. Hal ini tentu sangat berbahaya sebab menyangkut soal keselamatan pengguna jalan. Aturannya sudah jelas, putar balik atau melakukan balik arah itu hanya boleh dilakukan oleh petugas, bukan untuk umum. Risikonya sangat berbahaya karena menyangkut keselamatan semua pengguna jalan, ujar Corporate Communication Department Head PT Jasa Marga, Ira Susianti, belum lama ini kepada Kompas.com.